Dalam mencari smartphone yang sesuai dengan budget terbatas namun tetap memiliki spesifikasi yang mumpuni, kisaran harga 2 juta rupiah seringkali menjadi pilihan populer di kalangan kalian termasuk kami juga. Pada akhir tahun 2024, beberapa brand terkemuka telah meluncurkan model terbaru yang tidak hanya terjangkau namun juga dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang biasanya ditemukan pada ponsel kelas atas. Di segmen harga ini, kalian dapat menemukan ponsel dengan kamera yang baik performa, yang solid untuk aplikasi sehari-hari, serta daya tahan baterai yang lama. Berikut ini adalah daftar lengkap HP 2 jutaan terbaru yang layak untuk kalian pertimbangkan. Yang pertama ada Redmi Note 14. Redmi Note 14 5G hadir dengan layar OLED FHD Plus 6,67 inci yang menampilkan desain flat modern dengan refresh rate 120Hz yang responsif. Tingkat kecerahan yang maksimal mencapai 2100 nits memastikan bahwa layar tetap jelas dan mudah dilihat bahkan di bawah sinar matahari yang terik. Ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 7025 Ultra yang dibangun pada proses 4 nanometer oleh TSMC, Redmi Note 14 5G menawarkan kinerja yang efisien dan cepat. Dengan pilihan RAM 6GB, 8GB atau 12GB dan penyimpanan internal 128GB atau 256GB. Smartphone ini siap menangani tugas multitasking dengan lancar serta menyimpan sejumlah besar data tanpa kesulitan. Pada sektor fotografi, Redmi Note 14 5G dilengkapi dengan kamera utama 50MP Sony LYT600 yang memiliki OIS kamera makro 2MP. Untuk selfie dan video call, terdapat kamera depan 16MP yang menangkap detail wajah dengan baik. Dibekali dengan baterai berkapasitas besar 5110 mAh ditambah dengan dukungan pengisian cepat 45 Watt, berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harga. Yang kedua ada Poco X5. Ponsel menghadirkan layar AMOLED seluas 6,67 inci dengan refresh rate 120Hz yang memberikan pengalaman scrolling dan navigasi yang super halus. Di balik layarnya yang mengesankan, Poco X5 5G didukung oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 695 fabrikasi 6 nanometer. Berkat dukungan memori internal pilihan 128GB atau 256GB dan varian RAM 6GB atau 8GB. Kamera belakang triple yang terdiri dari sensor 48MP, 8MP ultrawide dan 2MP setiap foto dan video yang kalian abadikan dijamin memiliki detail dan ketajaman yang maksimal. Sementara untuk selfie, kamera depan 13MP telah disiapkan untuk menghasilkan potret diri yang jernih dan menawan. Poco X5 5G dilengkapi dengan baterai berkapasitas 5000 mAh dan saat tiba waktunya untuk mengisi daya fitur fast charging 33 Watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang ketiga ada Mi 10. Xiaomi Mi 10 hadir dengan layar Super AMOLED seluas 6,67 inci yang memberikan pengalaman visual yang memukau. Layar ini tidak hanya menawarkan resolusi yang tajam, tetapi juga refresh rate sebesar 90Hz. Di bawah kap mesin, Xiaomi Mi 10 ditenagai oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 865 yang merupakan salah satu chipset terkemuka di pasaran saat ini. Dengan dukungan dari RAM 8GB atau 12GB, Xiaomi Mi 10 tersedia dalam dua varian yaitu 128GB dan 256GB. Dengan konfigurasi kamera quad termasuk lensa utama 108MP, lensa ultrawide 13MP, dan dua lensa tambahan 2MP. Di bagian depan terdapat kamera selfie 20MP yang menghasilkan gambar selfie yang jernih dan natural. Di bagian depan terdapat kamera selfie 20MP yang menghasilkan gambar selfie yang jernih dan natural. Selain itu didukung oleh baterai berkapasitas 5000 mAh, Mi 10 menawarkan daya tahan yang luar biasa dan dilengkapi dengan fitur pengisian daya cepat 30 Watt dan pengisian daya nirkabel 30 Watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang keempat ada Redmi Note 13 Series. Xiaomi memperkenalkan dua terbaru dari Redmi Note 13 4G dan Note 13 5G, dua ponsel yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna era modern dengan spesifikasi yang mengesankan. Kedua model ini dilengkapi dengan layar AMOLED 6,67 inci yang menawarkan refresh rate 120Hz untuk pengalaman visual yang lancar dan detail.
Dibekali dengan prosesor yang berbeda, Redmi Note 13 4G menggunakan Qualcomm Snapdragon 685 yang efisien, sementara Note 13 5G ditenagai oleh Dimensity 6080. Dengan memori internal sebesar 256GB dan RAM 8GB, kedua ponsel ini siap menyimpan berbagai aplikasi dan file penting kalian. Dari segi fotografi, kedua ponsel ini menawarkan konfigurasi kamera belakang triple yang mengesankan, meliputi sensor utama 108MP, ultrawide 8MP, dan depth sensor 2MP, ditambah kamera depan 16MP untuk selfie yang memukau. Baik Redmi Note 13 4G maupun Note 13 5G dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh yang mendukung pengisian cepat 33 Watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang kelima ada Infinix Note 40 Series. Infinix Note 40 dan Note 40 Pro hadir dengan layar AMOLED, di mana versi Pro menampilkan layar AMOLED melengkung 6,7 inci dengan refresh rate 120 Hz, touch sampling rate 360 Hz, dan kecerahan maksimal 1300 nits. Seri Infinix Note 40 ini seragam menggunakan chipset MediaTek Helio G99 Ultimate dan kapasitas RAM 8GB dengan penyimpanan internal 256GB. Kedua model ini dilengkapi dengan kamera utama 108MP OIS, serta sensor makro dan depth sensor masing-masing 2MP dan kamera depan 32MP. Untuk daya tahan baterai, kedua ponsel sama-sama dibekali dengan baterai 5000 mAh, mendukung pengisian cepat 45 Watt dan 70 Watt, serta pengisian nirkabel 20 Watt. Yang keenam ada Tecno Spark 20 Pro Series. Tecno Spark 20 Pro menawarkan layar IPS LCD 6,8 inci dengan refresh rate 120 Hz, kamera belakang 108 megapiksel ditambah lensa 0,08 megapiksel dan AI serta kamera depan 32 megapiksel untuk selfie berkualitas. Chipsetnya masih sama dengan MediaTek Helio G99, baterai 5000 mAh dengan pengisian 33 watt menjamin daya tahan yang baik. Sementara itu, Tecno Spark 20 Pro Plus memiliki layar AMOLED Curve 6,78 inci, refresh rate 120 Hz, dan prosesor MediaTek Helio G99 Ultimate. Dengan RAM 8GB dan memori internal 256GB, perangkat ini optimal untuk multitasking kamera belakang ganda 108MP dan kamera depan 32MP menyuguhkan hasil foto yang tajam. Baterai 5000 mAh dengan pengisian 33 watt melengkapi spesifikasinya. Yang ketujuh ada Infinix Zero 30. Layarnya yang menggunakan panel AMOLED dengan ukuran 6,78 inci, selain itu dukungan refresh rate 120 Hz. Untuk performa Infinix Zero 30 4G ditenagai oleh prosesor MediaTek Helio G99 yang dibangun dengan teknologi 6 nanometer. Didukung oleh RAM 8GB dengan kapasitas penyimpanan internal sebesar 256 GB, pengguna tidak perlu khawatir kehabisan ruang. Infinix Zero 30 dilengkapi dengan sistem kamera belakang triple yang terdiri dari kamera utama 108MP, kamera depth 2MP, dan kamera makro 2MP. Sementara itu, kamera depan 50MP sangat cocok untuk penggemar selfie, menawarkan foto-foto dengan ketajaman dan detail yang luar biasa. Ditenagai oleh baterai berkapasitas 5000 mAh, selain itu fitur pengisian cepat 45 Watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang kedelapan ada Tecno Pova 6. Tecno Pova 6 memamerkan layar AMOLED berukuran 6,78 inci dengan refresh rate 120 Hz yang menjanjikan tampilan visual yang halus dan tajam.
Ditenagai oleh chipset MediaTek Helio G99 Ultimate dengan pilihan RAM 8GB atau 12GB, Tecno Pova 6 dilengkapi dengan memori internal sebesar 256GB. Pada bagian fotografi, Tecno Pova 6 tidak ketinggalan dengan menampilkan kamera belakang dual yang terdiri dari sensor utama 108MP dan depth sensor 2MP. Untuk selfie dan panggilan video, terdapat kamera depan 32MP yang menawarkan hasil tangkapan gambar yang impresif dan jelas. Salah satu fitur paling mengesankan dari Tecno Pova 6 adalah kapasitas baterai 6000 mAh, ditambah lagi dukungan pengisian cepat 70 watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang kesembilan ada Nubia Neo 2 5G. Nubia Neo 2 5G dibekali dengan layar IPS LCD berukuran 6,72 inci yang menawarkan refresh rate 120 Hz. Untuk urusan performa, Nubia Neo 2 5G ditenagai oleh prosesor Unisoc T820. Didukung oleh RAM 8GB, Nubia Neo 2 5G hadir dengan kapasitas penyimpanan internal sebesar 256GB. Di sektor fotografi, Nubia Neo 2 5G dilengkapi dengan kamera belakang ganda, yakni sensor utama 50MP dan sensor tambahan 2MP. Nubia Neo 2 5G juga unggul dalam hal daya tahan baterai. Dilengkapi dengan baterai berkapasitas 6000 mAh, selain itu dukungan pengisian cepat 33 watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harga. Yang ke-10 ada Poco M6 Pro. Poco M6 Pro memiliki layar AMOLED berukuran besar 6,67 inci dengan refresh rate 120 Hz. Ponsel ini menawarkan transisi layar yang sangat halus, cocok untuk gaming dan menonton video. Resolusi tinggi layarnya juga menjamin ketajaman dan kejernihan gambar yang luar biasa. Di bawah kap Poco M6 Pro ditenagai oleh prosesor MediaTek Helio G99 Ultra ini adalah pilihan yang sangat baik untuk smartphone kelas menengah, memberikan keseimbangan antara efisiensi daya dan performa. Dengan pilihan memori internal 256GB atau 512GB dan RAM 8GB atau 12GB. Salah satu fitur unggulan Poco M6 Pro adalah sistem kamera belakang triple-nya yang terdiri dari sensor utama 64MP, lensa ultra-wide 8MP, dan sensor makro 2MP. Kamera depannya beresolusi 16MP yang menjanjikan selfie berkualitas tinggi dengan detail yang jelas. Poco M6 Pro dibekali baterai berkapasitas besar 5000 mAh ditambah lagi dukungan pengisian cepat 67 watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang ke-11 ada IQZ9X. Ponsel ini menawarkan layar IPS LCD berukuran 6,72 inci dengan refresh rate 120 Hz. Ditenagai oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 berukuran 4 nanometer dengan memori internal sebesar 128 GB dan RAM 8 GB. Dari sisi fotografi, IQZ9X dilengkapi dengan kamera belakang ganda yang terdiri dari sensor utama 50MP dan sensor kedalaman 2MP, serta kamera depan 8MP yang bisa diandalkan untuk selfie atau video call. Baterai berkapasitas besar 6000 mAh ditambah lagi dukungan pengisian cepat 44 watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang ke-12 ada Infinix Hot 40 Pro. Infinix Hot 40 Pro dilengkapi dengan layar IPS LCD berukuran 6,78 inci yang mendukung refresh rate tinggi 120 Hz. Dapur pacu Infinix Hot 40 Pro ditenagai oleh chipset MediaTek Helio G99 pilihan RAM 8GB atau 12GB dan penyimpanan internal sebesar 256 GB. Di bagian kamera, Infinix Hot 40 Pro menawarkan setup kamera belakang triple yang terdiri dari sensor utama 108MP untuk foto resolusi tinggi, 2MP untuk depth sensor, dan 0,08MP. Kamera depan 32MP sangat cocok untuk selfie berkualitas tinggi dan panggilan video, memastikan pengalaman pengambilan gambar yang memuaskan. Kapasitas baterai sebesar 5000 mAh memungkinkan penggunaan perangkat sepanjang hari tanpa henti. Lebih lanjut, dukungan pengisian cepat 33 watt. Berikut adalah spesifikasi lengkap dan harganya.
Yang terakhir ada Samsung M15. Samsung M15 menawarkan pengalaman yang menarik dengan layar Super AMOLED berukuran 6,5 inci dan refresh rate 90Hz, ideal untuk visual yang halus dan responsif. Ditenagai oleh prosesor MediaTek Dimensity 6100 Plus fabrikasi 6 nanometer, smartphone ini menjanjikan performa yang tangguh untuk berbagai kebutuhan sehari-hari. Dengan memori internal 128GB dan RAM 6GB, pengguna memiliki ruang yang cukup untuk menyimpan data dan menjalankan aplikasi dengan lancar. Di bagian kamera, Samsung M15 dilengkapi dengan kamera belakang triple 50MP utama, 5MP ultrawide, dan 2MP makro, serta kamera depan 13MP untuk mengabadikan momen dengan detail yang jernih. Baterai berkapasitas besar 6000 mAh dengan dukungan pengisian cepat 25 watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Itulah tadi daftar lengkap rekomendasi HP 2 jutaan spesial akhir tahun 2024. Semoga informasi ini membantu kalian dalam memilih smartphone yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan anggaran kalian.